kalau net masuk ke Yogyakarta? Mas Bra, ini dulu ide awalnya bisa kayak gini gimana? Ya, kita terinspirasi dari berbagai-bagai sih. Kita searching, kita cari-cari inspirasi, dapat yang ini, kita terapin di sini. Di sini juga belum ada. Terus kesulitan sendiri nerapin TV dalam kaca seperti ini gimana? Ya, alat-alatnya ya bisa. Misalnya kayak kalau di luar kan nggak ada channel khusus, di sini yang nggak ada, jadi kita pakai karakter sendiri, jadi dengan diakalin. Terus kira-kira untuk buka ini dengan pasar seperti itu, kira-kira habis berapa sih awalnya? Habis ya kita budget tepat lah 500? 100 100 juga? Nama lengkapnya mas? Nama lengkap saya? Saya Arvin Henditia. Arvin Aditya? Arvin Henditia. Edi? Henditia. Henditia. Oke. Mas, menurut mas dengan konsep tempat potong rambut seperti ini gimana? Ya saya rasa unik ya, ini baru ada pertama di Jogja. Jadi pelanggan ini lebih nyaman. Biasanya kan bosan gitu, nggak tahu apa sambil ngantuk. Biasanya kan ini ada hiburannya. Namanya mas lengkap? Ilham Prakas.